Pada video ini Anda akan melihat mobil yang nyetir sendiri dan penjelasan panjang mengenai iDrive. Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. BMW X5 merupakan BMW pertama yang memakai sistem ini, iDrive yang baru, iDrive 7 mereka ngomongnya. Dan iDrive itu pertama kali diperkenalkan di dunia di BMW itu adalah di E65, BMW E65 seri 7 yang bentuknya paling aneh, yaitu dengan puter-puteran ini, seperti ini, hanya ada dua tombol di bawahnya itu. Berkembang-berkembang menjadi seperti yang sebelum yang ini, kemudian sekarang ini yang terakhir, hanya ada di BMW X5 untuk saat ini di Indonesia. Format tombol-tombol lokasi-lokasinya sama, tapi bentuk tombolnya berbeda. Kalau yang dulu itu, bentuk tombolnya pun sama setiap mobil, sampai dengan Mini Cooper, sama juga. Tapi ini berbeda. Pokoknya sedigari nempel-nempel lah. Satu tombol tambahan yaitu ini buat buka aplikasi, install apps. Kita tidak install apps apa-apa di sini. Pertama, di menu utama isinya seperti ini. Ini adalah widget seperti yang Anda temukan pada Android-Android. Ini kami pasang. Oh, halaman ketiga tuh ada sport display yang tatakan nama. Oke, kita bisa ini kita ganti dengan communication, road preview, map view, home lagi. Nah, inilah tampilan home-nya yang kita bisa ganti-ganti sesuai widget yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, menu utamanya ada media, nah itu audio-audio, urusan audio pada mobil ini. Music collection itu yang ada pada yang terinstall pada mobil ini, nggak tahu ini ada hard disk-nya. Kemudian Omobis Phone itu yang ada pada iPhone kami. Ya, true misalnya. Kayaknya lebih capek begini-gini dibanding dengan pencet ini deh. Nah, ini ada preset juga kita untuk mute, kami set begini. Udah hilang. Oke, anyway. Suara audionya enak ya. Kalau diterusin kena copyright. Suara audionya ini benar-benar enak. Speakernya banyak, tapi nggak ada tulisan yang Harman Kardon atau merek apapun. BMW aja, tapi suaranya luar biasa. Nah, ini ada screen mirroring, ini khusus Android kelihatannya. Oke, kemudian communication nih karena nempel ke handphone kami. Navigasi, sekarang di Jakarta tentunya. Kami tidak tes navigasinya karena standar saja punya BMW. BMW itu mendevelop peta sendiri sehingga dia bisa ngeset setiap tikungan itu sebaiknya gigi berapa pada suatu BMW. Oke, terus car ini isinya ya driving information. Ini sebenarnya menu-menu yang dulu sudah ada di suatu iDrive. Di sini tempatnya. Memang kejauhan ya. Oh, kami ingin sport display itu kelihatan terus. Ah, udah ada widget sekarang. Bisa taruh di widgetnya. Dan apapun yang terlihat pada menu di sini bisa kita taruh shortcutnya di tombol-tombol ini. Ya, misalnya untuk ini X-View. Ini khusus yang BMW XX itu ada untuk off-road-nya. Kan kepencet jadinya. Gara-gara muterin ini. Udah jadi bisa nggak ngecilin. Ya, ini kok off-roadannya miring berapa derajat, ini berapa derajat. Terus ini adalah posisi ketinggian mobilnya karena ini memakai air suspension, maka ya itu bisa terdisplay di sini. Coba kita naikkan. Nah, baru terasa gambarnya duluan baru fisiknya. Bagian ini ada di jelasnya ada di channel Motomobi. Oke, ada energy flow. Kita bisa tahu ini flow energinya kemana. Ini sangat terpakai kalau misalnya ini adalah BMW yang I-nya, karena ini bukan yang I, hanya ya ini ke belakang dan ke depan. Vehicle status, ini ada status mobilnya, tekanan angin, oil level, check control, ada fault, service requirement. Settingan,
displaynya bisa diatur. Nah ini kalau kami ngikutin driving mode, apabila dipencet driving mode-nya berubah-ubah instrumen clusternya. Sampai pintu-pintu bisa diatur semuanya. Ya, contohnya misalnya unlock at end of journey itu bisa diatur. Jadi kalau misalnya udah selesai matiin mesin, unlock pintu. Luar biasa. Interior light. Ini ada beberapa warna interior. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 warna ambient light ini, garis-garis keren yang ada di dalam mobil ini. Owner's handbook. Biasanya owner's manual itu dalam buku. Ya, tapi ini bukunya juga ada, tapi secara digital juga ada. Yang terakhir yang paling spesial pada mobil ini adalah Hello BMW. Hello BMW. Hello. What can I help you with? What time is it? Could you repeat that? Harus menu yang ada di sini. Play classical music station. Please try again or say help. Play a classical music station. Delta. Delta FM. Hello BMW. Hello. What can I help you with? Play music from my iPhone. What music would you like to hear? Jazz music. Do you mean jets or acid jazz? Jazz. I've selected acid jazz. I'm starting the playback. Dan jazz, acid jazz. Nah, spesialnya lagi bukan hanya Hello BMW yang dia respon, kita juga bisa ngeset. Kami kasih nama mobil ini adalah Mobimer. Hello, what can I help you with? Nothing. Sorry, I didn't hear that properly. Show me sport displays. Sport displays. Bisa langsung lewat situ. Mobimer. Hello, what can I help you with? Set temperature to 25 degrees. I set the temperature in the driver's area on 25 degrees Celsius. Jadi 25 derajat. Pakai ngomong doang ngontrol AC. Ya. Tapi hanya bisa ngontrol yang bagian driver side ya. Ini karena ada dual zone di depan, dual zone belakang, 4 zone. Mobimer. Hello. What can I help you with? Turn off aircon. I deactivated the air conditioning system. Mana yang mati? Blowernya doang yang mati. Iya, blowernya doang yang blowernya, freonnya. Freonnya doang yang dimatiin. Luar biasa. Oke. Coba Mobimer. Can I help you? I'm stressed. This function is currently not available. Wah, not available. Jadi gini, kami research, apabila kita bilang ke dia I'm stressed, dia akan melakukan sesuatu dengan cahaya-cahaya di sini. Ini kamera mundurnya ya. Saya ikut belok, tapi sayangnya ini belum kamera 360. Seperti banyak mobil mewah zaman sekarang, salah satunya adalah Mercedes-Benz A-Class yang pernah kami review. BMW X5 juga bisa parkir sendiri. Oke, caranya begini. Kita pencet ini parking. Terus posisi park assist to on. Oke. Jalan, dia akan mencari parkir. Nah, ini ada mobil parkir paralel dan itu ada space. Kita mengisi itu. Baca nggak ada parkiran. Baca dong ada parkiran dong. Oke, dia membaca ada parkiran. Kita pilih parkiran ini. Ya, mudah-mudahan bisa. Sennya juga dia sendiri nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak nabrak. Brake, observe surrounding, brake manually. If
accessory, tanpa tangan. Keren. Maju. Ini nggak injek apa-apa sama sekali ya. Dimundurin lagi sama dia, dihentikan di tengah. Posisi sudah park dan kita sudah selesai parkir. Namun BMW sekarang bukan hanya bisa parkir sendiri, tapi juga bisa keluar parkir sendiri seperti ini. Yap, apabila kita posisi reversing assistance-nya nyala, itu apabila Anda parkir maju seperti ini dan Anda ingin, malas sekali untuk parkir mundur gitu, misalnya lebih sempit sebelah sini, lebih sempit. Ini mundurnya pasti repot nih. Nanti keluar lagi pasti repot. Pengen mundur lagi ya. Tapi ini bahaya nih, ada trotoar sebelah kiri. Oke. Sekarang kita reversing on auto, dia akan memutar setirnya sesuai sama persis dengan apa yang kita putar tadi. Akan kembali ke posisi tadi lagi. Yep, balik lagi. Dan gak direm sama dia. Luar biasa, itu terpakai sekali ya. Sekarang kita coba pakai cone, tapi karena tidak punya cone, kita pakai manusia. Si Obut dan Om Gendut. Panggil Om Gendut. Lo juga di situ? Obut di mana? Sana. Di situ. Kalau kita berangkatnya tidak nabrak mereka, apakah pulangnya akan nabrak posisi mundur? Ambil ini. Yang auto reversing. Tuh, ditipisin aja. Tipisin ya. Gini. Oke. Ini lurus. Sekarang kita coba mundurnya. Reversing assistant engage reverse gear. Ini kami tidak ngerem. Kita lihat si Obut ketabrak apa enggak. Om Gendut sih aman. Tapi kita lihat si Obut. Persis sama. Oke, udah. Kalian selamat. Kita bisa simpen profil kita di sini sehingga kalau misalnya ini balik ke misalnya gas nih. Ya. Kita change profile to gas, sampai jok pun dia akan ngubah posisinya. AC-nya saya berubah enggak coba? 18.5 misalnya. Mobi balik ke low lagi. Yang terakhir dipakai di profile ini, mereka akan kembali ke setup yang itu. Luar biasa. Intinya begitu. Generasi terakhir dari BMW iDrive. Terima kasih telah menonton.